Assalamualaikum. Selamat pagi murid-murid. Okey, dah bersedia? Jom kita belajar. Nama cikgu ialah Cikgu Fatihah. Selamat berkenalan murid-murid. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang kemahiran manipulatif. Apa ya kita nak belajar hari ini? Jom kita tengok. Kemahiran psikomotor. Hari ini kita akan belajar pergerakan motor halus. Ini adalah contoh pergerakan tangan menggentil. Mula-mula kamu ambil tiga jari, kemudian gentilkan ikut putaran arah jam. Okey, ini adalah contoh menggentil do. Okey, perhatikan jari cikgu. Ambil tiga jari yang seperti cikgu ajar tadi, kemudian putarkan dia menjadi bulat. Okey, putarkan seperti di dalam video yang cikgu tayangkan. Okey, ini pula adalah cara untuk menggentil kertas. Mula-mula, carikan sedikit kertas, kemudian putarkan sahaja seperti kamu menggentil doh tadi. Ini pula adalah cara untuk menggentil tisu. Ya, bulat-bulatkan dia. Okey, menjadi. Baiklah, sekarang kita akan teruskan dengan melakukan aktiviti menggentil dan menampal tisu. Sekarang kita lihat apakah bahan dan alatan yang kita akan gunakan untuk menggentil tisu dan juga menampal tisu. Baiklah, hari itu cikgu ada berikan kamu sekeping kertas berwarna biru yang bercorak awan, kan? Dan juga cikgu ada berikan tisu, betul tak? Okey, sekarang keluarkan bahan yang telah cikgu berikan. Okey murid-murid, ini adalah antara bahan yang kita akan gunakan. Antaranya ialah kertas yang berwarna biru yang bercorak awan, gam dan juga tisu. Okey, jom kita mulakan. Okey, ikut cikgu ya. Langkah yang pertama, kamu perlukan tisu. Kemudian, buka tisu tersebut. Okey, kemudian carikan tisu. Okey, kita buat seperti mana yang cikgu telah ajar pada awal video tadi, iaitu membuat bulatan putaran ataupun dipanggil menggentil. Okey, kemudian kamu letak di dalam sebuah bekas kosong untuk memudahkan kamu untuk meletakkan tisu-tisu yang telah digentil. Kamu boleh gunakan seberapa banyak tisu yang ada. Okey, buatlah untuk sebagai persiapan kamu sebelum kamu menampal tisu tersebut pada kertas nanti. Setelah itu, kita pergi ke langkah yang seterusnya. Okey, ambil kertas berwarna biru yang telah cikgu berikan kepada kamu. Okey, kemudian ambil gam dan tampal sedikit pada bentuk awan. Kemudian, ambil tisu yang telah kamu gentil tadi dan tampalkan sahaja sehingga penuh bentuk awan tersebut. Okey, rujuk pada gambar ataupun video yang telah cikgu tayangkan. Okey, lihat bagaimana cikgu memenuhi awan tersebut menggunakan tisu yang telah digentil.
kita buat seperti bentuk macam ni ya. Ha, sekarang kita dah nak selesai dah pun. Okey, cikgu nak tambah sedikit bentuk burung. Okey, alamak, tercabut pula tisu tu. Okey, kamu tambah sahaja apa-apa yang kamu boleh buat ikut kreativiti masing-masing. Ha, jadilah macam ni. Cantik kan? Itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Selamat mencuba murid-murid. Jangan lupa hantar hasil kerja kamu pada cikgu tau. Okey, bye.